Yo, selamat malam teman-teman sekalian. Balik lagi bareng gue Brando di channel Benda Bersaudara. Dan kita kedatangan game baru yang sangat fresh dah. Sudah banyak orang yang menunggu game ini teman-teman. Salah satunya gue. Love you yang main Ori. Mwah. Bangsat kau yang main bajakan. Let's go! Let's go! Troublemaker is here! Ini ngomong kon. Oke, welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay. Balik lagi bareng gue Brando di channel Winda Basudara. Dan salah satu game yang kita tunggu, game buatan Indonesia Troublemaker Raise Your Gang, sudah rilis teman-teman ya. Tapi sebenarnya rilisnya besok tanggal 31 teman-teman. Cuma ini gue dapat early access dari developernya. Jadi buat teman-teman yang mau beli di Steam bisa belinya besok ya tanggal 31. Jadi ini gue demo aja dulu. Ini sudah full release guys. Oke? Okay? Wah, ini guys game-game yang kita tunggu. Siapa di sini anak SMA? Langsung aja deh ya, coba tuh cek grafik lu guys ya. Oke, okay, grafiknya udah gue bikin ultra semua guys ya. Langsung aja kita mulai teman-teman. Let's go. Oke, okay, kita main di normal aja guys ya. Resident Evil 4 yang hard ini normal aja guys, nggak apa-apa guys, kita main story-nya aja. Aku bang anak SMA mantap. Let's go, let's go, let's go, let's go. Buset, nyampe rumah masih belajar lu. Lihat lu anak tetangga. Pengen jadi apa kalau kayak gini terus? Slow, kita slow. Oh, ngomongnya cepet banget guys. Kita bakal terus bareng kan, akon. Let's go, let's go. Aku masih SD bang, ya udah SD sama SMP nggak boleh nonton ya. Pulang but. Gila juga ya anak sekolah zaman sekarang. Oke, sama ya intronya. Makin lama waktu belajarnya di sekolah. Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat? Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong. Tahu nih anak SMA zaman sekarang songong-songong banget sih lu. Zaman bapak dulu mah. Eh lupa, saya putus sekolah. Ya, putus sekolah. Belajar yang pinter ya, Bud. Jangan sampai kayak saya. Suara game aman kan? Jadi tukang bakso keliling. Ya udah, Bud. Pulang sana. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Anjir, relate banget. Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja di nomor 3. Berrelate banget ya. Salam buat Ibu Ratih sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa. Guys, siapa di sini yang cita-citanya putus sekolah dan menjadi tukang bakso seperti Pak Budi, ada nggak? Gila GG guys, grafiknya makin GG loh. GG Budi Isma. Eh, kita belum absen ya, absen dulu deh. Ada Rehan, ada Revan, ada Nazwa, ada Suril, ada Wingri, ada Ujay, ada Lisa. Wah, apa ini? Wait, lumayan dapat goceng rupiah guys. Siapa tuh? Ini calon nih kayaknya lagi ini guys, pemilihan ya. Ini semoga nggak ada poster si G nih guys di sini ya. Aku bang, ada Teddy, ada Haris, ada Asya, ada Wildan, ada Fikri. Oke, ini Pak Budi nih guys ya. Wih, bagus grafiknya cuy. Sekali lagi buat yang mau beli, besok baru dijual di Steam guys ya. Kita kesini aja guys. Seru nih gamenya nih. Series baru nih, Bocil Troublemaker menyerang gak menggantikan Bocil R4. Bang, dimainin pas sahur asik tuh bang. Bajigur. Gue maininnya pas ini guys, abis buka. Biar soalnya banyak toksiknya. Anak kecil di bawah 15 tahun jangan nonton ya. Oke, okay. Huh? Doni. Woi, putar balik sono, lewat jalan yang lain aja. Ada pengacara di sini. Pengacara apaan tuh bang? Ya kita kocak pengacara, pengangguran banyak acara. Ya. Kampret bapak-bapak bet. Ya, namanya masih sama ya? Oh alah, si bocil kematian Budi. Namanya masih sama bro. Nah, kemarin songong sama Bang Febri. Lu maju duluan aja Bang Don. Wah, oke. Ini kayaknya masih sama ya kayak demo ya. Budi. Kita namanya siapa di sini namanya Budi, guys. Let's go. Budi.
Ini suara gamenya emang kecil begini ya? Kalahkan Doni. Halo bang, maaf telat. Halo bang Winda, enggak telat. Mampus lo, gue sambit kursi lo ya. Kan LT untuk menghindar, untuk lari. Oke, gue gak lari men, gue kan B untuk tangkis, oke. Mampus. Wih gila motornya sampai kayak gitu cuy. Wait. Energi, energi bos. Preman nih bos. Karena jurus terkena apa ya? Energi gue cepet amat abis. Mampus. Tendangan kucing. Oh sakit juga anjir. Oh. Ulti. Wah itu dia guys, masih bisa main ini guys ya, masih seru guys. Ikuzo, let's go. Mantap mantap mantap, let's go. Barbar sekali ya. Guys siapa di sini yang cita-citanya masuk SMA buat tawuran terus? Jangan ya. Jangan ya, gak baik guys. Ngomongin gua bangsat, malah ngobrol aja lu pada. Ayo kita keras dia. Wah, 2 lawan 1 men. Ikuzo Temiara. Lah ini mah udah pernah dimain, tapi ini udah full release, udah ada chapternya. Guys ini jangan dicontoh, anak-anak jangan mencontoh ini ya. Kalau kan Winda dan Randy, wah gua harus kalahin diriku sendiri men. Eh apa tutorial? Oh kalau nggak ada energi nggak bisa nangkis guys. Alot alot bet. Sabar sabar sabar. Anjir. Main normal aja udah try hard gini cuy. Nggak ngurang darahnya anjir. Itu ngebug apa gimana cuy? Oh tekan LB, oh tekan LB, oh tutorial guys. Tutorial bro, ah minum dulu ya. Pantesan kagak ngurang-ngurang anjir. Tutor, masih tutor ini guys. Winda, kalahkan Winda guys. Siapa cita-citanya mukulin Winda sampai meninggoy. Nice. Woi woi, rame banget ini bos. Yang ini dulu, yang ini dulu. Ah, oh, mampus Winda. Gua injek-injek biji lo ya. Hahaha. Satu lagi, satu lagi. Bisa diginin juga tapi susah juga kontrolnya. Ah, gua counter. Biji lo gua injek Randy. Merdeka harga mati, bos. Ulti. Suara game pas kan ya? Mampus gue suplex lu. Mayan dapat 20 ribu guys. Let's go, 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 let's go. Aduh sial kata Winda. Lu si Win, kita jadi kalah kan? Lu kok nyalain gua? Full release ya, full release. Semoga bisa open world naik motor ya. Ntar kelarin dulu tutor guys. Aduh ini Tommy sama Amri nih. Aduh, keroyokan mulu beraninya. Royokan cuy. Oh, tekan ulti, tekan R1 ya, mamam nih kursi. Bang kok ngulang, kemarin tuh demo guys. Ah, lihat ya, gue jurus ya. Oh, gear gokil. Gimana cara makainya cuy? Buset, dia sambil kursi anjir. Langsung mati, gila kuat banget. Gila Budi. Injek, 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 injek. Wah, stamina gua habis, coy. Nice. Mantap. Let's go. Budi sekelas air kules, Kak. Oke, Easter egg kursi roda ya, kita cari Easter egg-nya ya. Semoga full release ini makin keren, guys. Mari kita lihat seberapa jago lu, Bud. Jangan cuma jago sama bocahan gua aja.
Kasih tahu nih bosnya nih guys. Bosnya nih. Febri, Febri. Kegaten ya, kegaten. Mamam tuh kursi. Ikan buta seberapa jago lu bangsat. Woi, jangan toksik woi, bulan puasa woi. Febri, lu toksik amat dah. Lumayan. Coba gue review gear gokil ya. Gear gokil, cara makanya kita kena. Buset, digebukin pakai gigi motor cuy. Bangsat. Mati lu anjing. Toksik banget anjir nih kan. Toksik banget. Jago juga lu ya. Nice. Febri anak paset. Mau jadi preman lu. Gua tangkis. Bijinya gua injak. Let's go. Aja gile. Toksik tapi keren ya, toksik tapi keren sih. Tapi makanya anak kecil dia belum nonton, jangan nonton ya. Eh gila banget. Buset, Budi aja seimbang sama Bang Febri. Pantas kita kalah, cok. Lama-lama takut juga gua sama Budi. Sama Jir. Gak salah ya gosipnya, lu udah ngelawan 5 bocan gua tapi masih bisa seimbang. Emang one man party lu, Bud. Tapi gelar one man army lu bakal secepatnya gua renggut. Gua bakal kalahin lu di sini. Lagi gak? Tuh. Let's go. Toxic. Toxic banget parah si si Budi anjir. Ini siapa sih nama bapaknya Budi, guys? Kali ini gua enggak bakal kalah. Yakin enggak bakal kalah. One man army kontol. Gear gokil. Cih, gitu doang cara lu berantem. Alot kali, Febri. Ah, stamina, stamina, stamina. Anjing, awas lu ya. Apa, stamina, stamina gua, energi gua boros banget, men. One man army party nih, bos. Injek. Febri, gak kena kocak. Sini sini ya Febri, makin kuat deh. Nice. Gak mungkin. Gua gak mungkin kalah. Kalah lu udah kalah, terima aja. Mamam nih kursi. Bam. Aje gile. Oke oke, lu cerita, lu cerita. Bro, Budi nih bos. Diam tepat dan jangan bergerak. Wah, aparat aparat kepolisian. Ya, di jalan Sualayan Kembang. Biasa tawuran pelajar. Ada suara suara polisi lagi bro. Bangor amat gak ada kapo. Bangor amat gak ada kaponya kata Pak Junet. Berjanji Budi tidak akan terlibat perkelahian lagi. Baiklah, Budi saya kasih kesempatan satu kali lagi ya bu. Jika si Budi tertangkap lagi, ibu udah gak bisa pakai pasal anak di bawah umur lagi. Dan Budi harus diproses secara hukum. Iya, saya mengerti pak. Terima kasih banyak. Budi? Budi? Lihat mama. Budi? Tolong bantu kesehatan mental mama dong. Mama gak bisa terus-terusan dengar omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi. Udah jelek banget sak keluarga kita di mata orang-orang sini. Bukan aku yang mulai duluan, Ma. Tapi mereka. Iya, tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Oh. Terus Budi harus ditindas lagi gitu? Kayak waktu SMP. Kalau papa di sini dia pasti juga bakal ngerti. Gua ngerti. Papa kamu udah gak ada. Jangan, dibully kita harus lawan, guys. Kayak Budi. Tolong. Hargai semua usaha mama selama ini buat membesarkan Budi. Budi. Kehidupan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu. Kamu tahu itu kan? Kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat mama. Dan nasihat dari papa kamu itu juga gak salah. Tapi namanya hidup.
ya kita tetap harus melangkah ke depan. Bener. Walaupun harus ngorbanin perasaan sekalipun. Oh my god, Bu Rati, I love you. Ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal, yaitu mengurus yang masih hidup. Anjir, sedih banget cuy, bagus banget kata-katanya Bu Rati anjing. Anak yang baik. Cuman karena lingkungannya aja yang maksa Budi jadi seperti ini. Maka dari itu, Mama sama Om Danang udah sepakat buat pindah dari sini. Who the fuck is Om Danang? Kok dadakan banget, Ma? Kemana? Jadi, Om Danang minggu lalu dapat promosi kerja. Dan penempatannya itu di Jayakarta. Ya, hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini. Sekolah Budi gimana? Sekolah Budi? Udah diurus kok sama Om Danang. Kebetulan, Om Danang papa tiri. Om Danang kenal sama kepala sekolah SMK Cipta Wiyata. Nah, di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini. Kamu bisa lanjut di sana. Budi janji ya sama Mama. Di sekolah yang baru nanti, Budi harus berubah jadi lebih baik. Jangan berantem-berantem lagi. Mama khawatir. Udah cukup Mama kehilangan pria berharga di hidup Mama. So sweet. Ibunya baik banget. Iya, Ma. Bocil emot nangis menyerang. Gak bakal berantem lagi. Yakin, Bud? Lu gak mau berantem lagi? Lu SMK baru dapat achievement Troublemaker 2 bulan kemudian. Ini masih mirip kayak di demo alur ceritanya ya. Jadi kita akan buka sampai selesai demo, guys. Sedih. Tapi filmnya banyak, lu kayak nonton film ya. Wih, gila, guys. Siapa yang cita-citanya badannya luka-luka gitu biar kelihatan maco? Buset, anak SMA luka-lukanya ngeribet. Anak SMA badannya kayak begitu, men. Welcome to Cipta Wiyata. Bang, doain aku biar bisa lulus SMA, kata Putri. Nice. We're back, man. Full release, tuh. Full release, tuh. Full release. Sudah full release nih, guys. Bukan demo lagi, ya. Wah, gila. Ini SMK sama SMA apa bedanya, guys? Ada yang tahu nggak? Ini SMK. Pergi ke kelas barumu. Oke, oke. Wah, ini kayaknya sama ya alur ceritanya. Apa ada quest-quest gitu nggak sih? Sekolah lagi. Malesin banget dah. Tapi ya, seenggaknya di SMK Cipta Wiyata ini belum menemukan lah. Dibandingin SMK 69. SMK lebih kejuruan. Oh iya nih. Sini, seger udaranya. Iya. Gimana nggak seger kalau deket gunung? Oh, deket gunung? Mana gunung? Bentar. Ini itu kota. Kelas gue di mana ya? Kita ke kelas, guys ya. SMA suka pacaran, kalau SMK suka tawuran. Waduh! Wah, sama lur ceritanya, guys. Ini ada yang belum nonton belum pas gue main demo. Kayaknya sama deh, ketemu si anak ini lagi. Gue cepetin aja gak apa-apa, guys ya. Oh, SMK lebih solidaritas. Kalian apa mau gue dubbing semua? Gak usah ya. Baca kilat aja ya, sama, guys. Penasaran alur cerita barunya. Tuh, kita ketemu teman baru nih, namanya Bobby. Software Engineering. Aduh, capek juga ngedubbing semuanya, cuy. Ya udah kuy, bareng kelas. Yo, kita ke kelas yuk, ketemu ini banyak teman baru ya. Oke. Okay. Masih sama buat yang belum nonton demo gua udah mainin ya, guys. Tapi ini udah lebih stabil ya pastinya. Heeh. Oh, bisa lari. Takut lupa gua. Nah, dulu enggak ada begini-beginian, enggak ada nih. Di demo enggak ada begini-beginian. Tuh. Ini namanya kalau di SMA adalah apa ya namanya? Dapat di sekolah lain. Maring ya, namanya maring ya. Pas-pasan. Billboard maring ya. Tapi walaupun pas-pasan, ya yang penting gue jujur, angkatan gue dulu pada gede nilainya gara-gara pakai KJ. Yang jual sih. Oh iya. Oh, mading, sorry, mading. Oh, enggak bisa, guys, harus muter, guys. Mereka. Harus muter kita. Ih, bagus banget nih game-nya. Sama orang dalam pemerintah. Tuh, ada teks-teks. Dulu enggak ada teks-teks pas demo. Tuh, anak-anaknya benar-benar hidup banget nih, kayak anak ini benar-benar relate kayak sekolah banget, guys. Ini ada om botak nih, lagi main handphone, main Mobile Legends. Ini main apa dia? Coba, ntar gue cek ya. Main apa itu, guys, dia? Gila, olahraga, main apa tuh dia? Keren ya. Bang, downloadnya di mana? Di Steam, besok baru dijual. Epep, kayaknya Epep dah. Epep apa COC itu, guys? Kayak COC. Oh, ketutup semua, ikut tutor lagi. Ini tutor ini sekolah kita ya. Ayo, kita ke kelas baru dan bertemu. Ada kucing. Anjir, ini dulu apa? Atma. Bisa elus pusi. Ada yang mau elus pusi enggak, guys? Udah cukup elus pusinya, keenakan. WC, wah nih. Kemarin tuh ada mini game yang serem tau. Bisa masuk WC. Di demo enggak bisa.
Aku mau Bang Bobacut mau elus pulsi. Oke, kelas kita di situ. Gak bisa, kita ke kelas yang lain tuh gak bisa ya. Aneh, baca mading lagi tuh. Selamat hari pahlawan, 10 November. Waduh, kenapa 10 November? Bener ya 10 November ya? Oh iya, 17 Agustus kemerdekaan, hari pahlawan. Waduh, kena somasi kah gua? Nah, kelas kita. Bener ya? Iya bener. Salah, gua kira hari kemerdekaan, coy. Ada yang jatuh dari lantai 2. Explore yang baru, Bang. Iya, Doni ya. Gua kira hari kemerdekaan. Itu bocil parah menyerang, coy. Nah, ini dia kelas kita, masuk yuk. Enggak, lu duluan aja, gua mau di sini dulu. Oke, ini sama kayaknya. Ah, tuh ketemu yang ini, guys, yang rambutnya ini. Oh, guru, coy. Yay! Ih. Miss Ratnanya beda cuy, lebih HD guys. Yeay. Dulu judulnya Para Kacau. Oh, oke. Ah, baca sendiri aja ya. Bing bokap lu dulu terkenal banget tuh, Bud. Gua lupa namanya. Oh, gitu. Pak Danang itu ayah tiri kita guys, ya, intinya ya. Pak Danang ayah tiri kita, ceritanya udah kelar belum, Bu? Masuk yuk. Waduh. Ceritanya udah kelar belum? Masuk yuk. Wih, enggak ada animasi gini dulu. Di demo enggak ada animasi gini. Arah malas membaca, gue ngerti kok. Yay. Oke, pelajaran sampai sini, kerjakan tugas saya, siap Bu. Ada lagi teman baru nih. Siapa lagi nih? Pada malas-malasan anak-anaknya, buset. Jangan ditiru ya, coret-coret meja sekolah, jangan ditiru ya. Wah, pada ngorok. Cepet juga ya. Itu pas jam pelajaran tuh salah satu yang paling the best, setuju gue. Bud, gue mau kantin, lo ikut gak? Bebas. Bebas, let's go. Jangan dicontoh. Jangan coret-coret nih. Parah banget nih anak-anak SMK ini, Bos. Lihat gambar di meja coba. Lihat gambar di meja. Ini enggak ada gambar di meja dulu, enggak ada, guys. Lu ntar mau pesan apa di kantin? Tar dulu. Ah, iya, emang anak SMA kalau bawa motor taruhnya di kelas kayaknya enggak deh. Gua dulu taruh di motor, sangkutin diket. Saran gua. Emang iya nih, relate emang, guys. Masa taruh helm di kelas? Murah, anak-anak praktis, cowok dan kenyang pastinya. Iya, emang iya. Tapi ada menu lain juga sih. Kayak gue SMP kayak gitu. Rawon, pecel lele, seblak, nasi goreng. Kita mau ke kantin. Dah. Lu mau yang mana? Samain aja. Apa tuh? Lotingan cuy, lotingan. Oke. Okay. Item number 1. Nice, Bos. Kayak di SMK gini, Bud. Sekarang begitu. Jauh mata memandang batangan semua. Batangan beda sama SMA kali ya. Ada sih jurusan fashion. Tapi jarang juga sih sebenarnya. Guys, kalaupun ada yang cakep, pasti udah punya pacar. Tapi kalau di SMA, balesinnya pasti banyak bahasa kentut. Emang bener? Pengen aja tiap hari denger. Gue tuh kayak literally mental breakdown gara-gara di ghosting sama Maibu. Oh. Cici bangsat. Bener. Ah, ayo Bud, keburu ngantri. Emang katanya okay. Di SMK lebih banyak batang. Di SMA masih banyak ceweknya, bener? Relate gak? Gue dulu gak SMK guys, gue SMA. Emang iya? SMK banyak batang. Oh bener cuy. Futsal, ada ekstra kurir. Semoga di game ini kita bisa ekstra kurikuler ya. Kurikuler. Bener, batang semua. Iya sih, dari tadi gue liat ceweknya dikit banget cuy. Kebanyakan batang semua ya. So asik banget lo duduknya. SMA gacor, gue waktu SD suka naruh helm di meja guru. Anjir, lancang banget. Gimana sih itu? Oh, di belakang, muter sini guys. Ayo gelut lagi dong. Gue pengen gelut lagi sama preman-preman sekolah nih. Wih, kantinnya guys. Kantinnya, oh iya masih sama, kantinnya masih sama sih. Kita bisa pacaran sama guru, jangan ditor ya. Oke, mie goreng okay. Satu. Mie goreng tiga. Itu tulisannya apa tuh? OSIS ya. Tulisannya OSIS, oh berarti kalau OSIS. Ya, tulisannya OSIS. Jadi pesannya siapa dulu nih? Miss Endang, Mrs. Endang. Berarti udah menikah ya, karena MRS. Makasih. Buset, itu ketat banget baju, sumpah. Itu ngampe ngecap gitu, cuy. Ya Allah, cantik banget. Kata si Budi. Kok beda ya fotonya sama gambarnya ini ya, tiga dimensinya. Siapa juga yang demen? Kintil, ini gue kasih tahu ya. Doi namanya Sophia, pacarnya Rico. Pentolan paling top di sekolah. Ketua OSIS, no, yang pakai kacamata hitam di tengah. Kintil, anjir. Hah? Bud, mie goreng kita mana? Bukan ini udah lupa pesanan kita. Fuck, udah mau ngantri. Siapa tuh? Cantik kan Bu Ratna, lainnya lagu Mario Bros. Kalau lu mager ngantri di kantin atau pengen jajan, si Richard ini solusinya. Doi bisa disebut reseller Bu Kantin.
termasuk minuman alkohol. Aduh, jangan ditiru ya. Jangan ditiru anak kecil, jangan nonton ya. Di SD, SMP, SMA gak boleh ada keluar masuk alkohol ya. Jadi kita beli mie goreng dari Richard aja lah. Welcome, stranger. Kok mirip Resident Evil, cuy? Richard Bandar, cuy. Kenalin, gua Richard. Seller paling top, Marco top, terkotop, kotop. Tsunami nostalgia. Sebelum lo beli, gue jelasin dulu nih, Bud. Oke, okay, udah tahu, ada 3 kategori. Nah, tiap barang punya kelebihannya masing-masing. Iya. Banyak kelebihannya. Ya, siap. Nih, ini skill, ini skill. Jadi, di sini lo bisa upgrade badan lo. Kagak. Bukan nambahin implan ataupun bikin lo jadi cyborg. Nambah implan jadi cyborg. Yang kayak gitu. Ini enggak ada di demo, belum ada ya? Tobiata itu keras. Nah. Nah, ini jurus. Kita review semua jurus ya. Sigmov ini wajib banget lo pelajarin buat pertahanan. Sigmov, oke. Oke, kita beli mie goreng satu. Sama kita naikin status apa nih, guys? Early game, guys. Kayaknya energi deh. Energi setuju nggak? Biar gue bisa lebih banyak nyerang. Energi ya, energi. Sama serangan. Aduh, mahal, cuy. Tunggu, jurus berapa jurus? Sandal mama, gear terbang, atau dewa petani? Guys, kita beli satu skill dulu ya. Sandal mama, dewa petani, atau gear terbang? Sandal mama kayaknya asik deh. Sandal mama ya. Coba sandal mama, let's go. Nah, sandal mama sama gue akan naikin status gue. Serangan lah, boleh lah, biar lebih sakit lah ya. Dah, sisanya tabung dulu, coy. Let's go. Selamat makan. Ntar kita review jurus baru, sandal mama, sandal emak. Oh no. Baik, Kor. Ini gorengnya. Kori. Hah? Enak, Kor. Oh, enak ya, bagi dong mentalnya. Hah? Wah, dipalak kita. Ini gue yang bayar sama Budi. Emang Bobby anak baik. Wah, Miss Ratna. Mari, Bu. Nih, Ibu, nih Miss Ratna nih wajahnya geng apa? Geng bangable banget. Hah? What the fuck? Ayo dong, reveal berantem lagi dong. Hah? Itu barusan apa? Nanti aja gue jelasin di kelas. Aduh, bocil sus menyerang lagi, cuy. Oke, ada makan, sip. Kita ada makan, ada kelas juga kalau enggak salah, ada sistem kelas, guys. Kembali ke kelas. Oke. Kayak explore dulu enggak sih? Setuju enggak sih? Explore dulu enggak sih, guys? Kenapa enggak kasih tahu sekarang aja, Bob? Kan peta gimana sih? Aman, Bud, kalau sekarang. Mending di kelas aja. Oke. Entar explore. SMK ini agak beda dari SMK lainnya. Balik ke kelas. Gue kok SMK Cipta Wiyata ini gak bakal jauh beda dari SMK 69 Jancuk. SMK 69, oh sebelumnya dia di SMK 69 Jancuk. Salah, Bud. Kok gak bisa masuk sih? Nasihat gue yang tadi, jangan dilupain ya. Yang mana? Soal Sophia. Sophia, kenapa Sophia? Jangan deketin doi kalau ada duit di belakang. Sini. Oke. BTW, Richard itu agak aneh loh, Bud. Kenapa? Gak bisa, guys, gak bisa jalan. Kelas 12. Gua enggak pernah. Minigame masih ada kah? Kita lihat sama-sama ya. Tuh masih banyak yang diblokade, guys. Pernah. Tapi dia bilang rahasia. Bang, jangan di-skip alur ceritanya, Bang. Bukan, guys, ini udah pernah. Nanti kalau yang udah chapter yang selanjutnya yang bukan demo baru gua enggak skip. Soalnya udah pernah gua mainin, cuy. Tuh ini rahasia nih. Oh, enggak ada rahasia, guys. Harus ke atas, guys. Aduh, nggak bisa lewat. Kenapa dah? Lewat sini kali ya? Duit deket kantin. Iya, ntar kita ke situ lagi, guys. Jauh, udah jauh. Iya. Ntar balik lagi ya. Ah, sini, guys. Ntar bocil lama menyerang lagi, coy. Bocil lama udah menginvasi channel gua, guys. Mau main game apapun. Ntar gua balik lagi ke kantin ya. Gampang lah duit, guys. Sampai juga di kelas. Oke, balik ke kelas. Ini ada Green Herb Resident Evil tuh. Mau lanjut bobo ya? Gua juga kan. Oke, let's go kelas. Wuh, kalian berdua depan pintu, coba sini bentar. Hah? Rani. Nah, dia malah langsung ke kursi. Gua juga langsung ke kursi ya, Ran, ngantuk banget soalnya habis makan 2 porsi mie goreng. Siapa di sini yang makan mie goreng langsung 2, guys? Hey. Yo, what's up, guys? Hari ini gua mau kenalan sama bener kan? Udah pernah ini. Hai. Ini udah pernah tuh, dia langsung Instagraman tuh. Sama kayak demo. Aku ada Wildan, ada Maski, ada Fikri. Itu Camel Tone-nya kelihatan ikul orang-orang. Oh iya tuh. Oh, YouTube ya, channel YouTube.
namanya Relevance. Oke, gue skip ya, ini udah pernah guys. Gue pengen lihat alur ceritanya cuy. Kenalin dong, gue Rani, ketua kelas. Oh dia ketua kelas, iya ya, gue baru inget. Gimana pertama, udah dipalak sama OSIS belum? Panjang nih ngomongannya. Tugas gue sebagai ketua kelas, Bob. Jadi gini ceritanya, apa nih? Alur cerita, dah nonton lagi ya. Nonton lagi ya. Susah-susah sekolah, nonton lagi ya. Gue udah nganggur 1 tahun, woi. Ngentot. Gue berkali-kali menang olimpiade. Urusin gue napa, Jin? Dapat kerjaan ini. Duh nih ya. Alumni-alumni SMK Cipta Wiyata tuh ngadain demo besar-besaran. Soalnya mereka nganggep kalau sekolah tuh gak ada gunanya. Alasannya, gara-gara pas mereka udah lulus, gak semuanya keterima kerja. Padahal, katanya kalau masuk SMK, gak perlu kuliah dulu buat dapat kerjaan yang layak. Oke, benar. Para OSIS di masa itu nyoba buat nenangin para alumni, dan minta waktu buat menyelesaikan masalah ini. Skip, jangan bocil skip, biar cuekin aja. Nahan amarahnya. Oh, OSIS gitu. OSIS kemudian nyoba ngadain sumbangan buat para alumni. Jarang banget ada siswa yang nyumbang. Oh iya, benar gue jadi ingat. Setelah dapetin respon kayak gitu, para OSIS akhirnya pergi lagi ke perwakilan alumni-alumni yang tadi demo. Oke. Buat ngasih tahu hal ini. Oke, OSIS ya, konflik OSIS. Udah siap buat dihajar para OSIS alumni. Dan alumni yang nggak dapat kerjaan. Akhirnya, respon dari perwakilan alumni itu di luar dugaan banget. Oke. Mereka bilang nggak apa-apa, tapi para OSIS harus janji kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatiin lagi sama sekolah. Ya, seenggaknya minimal sampai mereka dapat kerjaan lah. Keesokan harinya, OSIS, guru-guru, beserta kepala sekolah ngadain rapat penting. Mereka ngebahas soal apa aja yang bisa dilakuin biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi. Dengan berbagai pertimbangan, mereka semua akhirnya sepakat sama satu hal. Okay. Yaitu diadakannya turnamen bernama Race Your Champion. Di turnamen ini, kelas yang menang bakalan dapat bantuan insentif gue ada pertanyaan ke kalian, tapi taruh dari dana bos setelah lulus. Hal ini berlaku sampai mereka dapat kerjaan dan turnamen ini ada karena sekolah nggak bisa ngebiayain seluruh kelas per angkatan gara-gara keterbatasan dana bos. Alright. Dari rapat itu muncul tiga saran pertandingan. Tiga saran pertandingan apa itu? Yaitu olimpiade matematika. Aduh, gue benci matematika. Olimpiade cerdas cermat pengetahuan umum. Oke. Okay. Dan adu prestasi dari nilai rapot keseluruhan. Waduh. Ketua OSIS yang lama ngasih saran tambahan yaitu pertarungan fisik kuat di turnamen silat. Pada awalnya, ide nyeleneh dari ketua OSIS yang lama ini tentu aja nggak disetujuin. Cuma ketua OSIS yang lama maksa banget buat masukin idenya. Alasannya sih, karena turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakuin sama sekolah lain. Alright. Selain itu, turnamen ini juga ngajarin tentang kehormatan, layaknya pertandingan bela diri pada umumnya. Setelah berdebat banyak juga yang ngomongnya. Akhirnya ide adu kekuatan fisik. Oke, okay, akhirnya masuk adu pertarung kekuatan fisik. Voting kemudian dimulai dengan cara para OSIS membagikan selebaran pemungutan suara ke masing-masing kelas. Beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting, kepala sekolah ngumumin kalau mayoritas suara dari para siswa memilih saran nomor 4, yaitu adu kekuatan fisik. Akhirnya ide gila ini pun disetujui. Panjang juga nih alur ceritanya. Disetujui. Nggak bisa diganggu-gugat lagi sama hasil voting yang udah diumumin. Ya namanya juga pakai sistem demokrasi ya dong, bukan komunis. Pas pengesahannya, nama turnamen diubah dari Race Your Champion jadi Race Your Gang. Ini dilakuin gara-gara ketua OSIS nganggep kalau kata champion tuh lebih tertuju ke satu orang aja. Padahal kan inti dari turnamen ini tuh punya tujuan buat naungin satu kelas. Turnamen panjang banget coy. Dengan antusias yang gue. Iya, Rally udah mau main nih, bocil lama menyerang nih. Jagoan-jagoan terbaik. Jagoan terbaik, oke. Kelas 12 punya beban kepercayaan buat ngebawa kelasnya jadi juara dan dapetin insentif itu. Jadi ya, OSIS-OSIS di sekolah ini tuh beda dari yang lain. Sekolah lain. Karena OSIS di sini diangkat dari alumni angkatan sebelumnya. Ya, yang jadi juara turnamen. Gini, gue ngerti. Belum dapat kerjaan sama sekali. Mereka dibantu sama dana bos yang dialirin buat turnamen ini. Cuma sayangnya, Rani, shut the fuck up, Rani. Muncul budaya palak dari para OSIS. Terus, gak ada juga yang berani nolak. Mending ngasih duit gak sih daripada bonyok? Gila nih cutscene terlama yang pernah kita lihat ya. Emang di SMK gitu dikasih jaminan dapat kerjaan guys? Emang iya? Gue pribadi gak bisa nyalain mereka. Jadi rupanya OSIS-OSIS yang dulu kayak itu pokoknya dapat jaminan pekerjaan tapi mereka gak dapat pekerjaan. Emang iya? Bener bang SMK. Nah mereka tuh marah dan pengen generasi SMK Cipta Wijaya tuh lebih baik lagi gitu.
Nyebutnya BKK, oh BKK namanya. Oke oke, let's go let's go. Nah, malah tidur, iya lo ngomongnya bawel banget Rani. Kontol. Anak kecil dia boleh 15 tahun, jangan nonton ya. Muklis, Pak Muklis. First day of the school, yes. Yes, ini abis dia abis loh demo. Ini udah masih lanjut, ini udah gak demo guys. Kemarin tuh demo sampai sini. Yes, hari kedua, let's go. Aku umur 28, keren walaupun gak ada yang nanya. Hah? Yes. Ah, lu mau kemana? Pulang. Gak mau nongkrong. Nah, kita pulang nih. Kita ke tempat Zainal, ya. Kemarin tuh sampai tempat Zainal. Abis itu demonya kelar. Mau namatin game bubble. Yaudah parkir nih, okay. Nih, aduh, please, please, ekspektasi gue tinggi, please. Naik motor, open world naik motor, kayak GTA, please. Please, please. Guys, berdua yuk, kemarin tuh demo sampai kita di parkiran, inget gak? Tahun lalu. Game ini lama juga loh, rilisnya dari demo ke full release. Lewat jalan? Yeah, serius. Nah, kemarin gelut dulu ya, aku gelut dulu ya. Emang, kalau searah, bareng aja yuk. Mau explore dulu? Gua lewat jalan Mampang. Oh, lewat jalan Mampang deh. Gua juga Richard. Lewat situ. Mau explore atau langsung? Ya udah, bareng aja. Bisa, guys. Bebas. Cuman barengnya enggak lama-lama. Denol papa gua. Dulu gelut dulu baru. Oh, ini nih dibegal nih. Dibegal nih sama preman nih. Oke. Okay. Ah, bener kan? Astaga. Baru ingat tempat pensil gua ketinggalan. Eh, Bobby. Baru pulang, Bob. Pajak boleh kali. Aus nih gue. Tadi nggak bisa explore, ada merah-merah. Jadi sekarang udah habis aku gue. Aduh Bob, gue lagi males banget nih nambolin orang. Gaya amat. Osis juga bukan. Apa kata lu? Eh, mabar. Budi ini emang anak baru di sini. Guys, kita review jurus baru kan? Ah, banyak alasan kontol. Eh, ini toxic banget nih game sumpah. Anjir epic. Lu yang kontol, bangsat. Yo, what the fuck? Let's go. Aduh, mama jurus gua masih ungu-ungu gua masih belum penuh, guys. Sabar, sabar, review ini ya, sendal jepit ya. Bunuh lu Akbar nih. Nice, energi gua udah gua upgrade jadi lebih kuat. Sabar dulu, energi habis. Makan lu, Bernard. Gua sundul lu. Oke, okay, bayawan sini. Jangan mati dulu, sabar, gua mau review jurus. Sendal emak, let's go! Sendal, mama! Mati lu, anjir. Mati lo anjing. Budi harus ikut turnamen. Wah, kita direkam guys, direkam sama si Rani ya. Wah, kita di jadi dituntut buat ikut turnamen kah? Tai. Sejak kapan lu bisa berantem? Gara-gara terpaksa aja. Eh, si Titip malah gila nih, parah cuy. Ini game, bayangin guys kalau Bang Regi main game ini, cok. Nih, toxic parah anjir. Ngeribut sendal mama cuy, bisa explore gak? Ah gak bisa guys, gak bisa. Kut anjir. Gak bisa explore cuy. Ngapa? Kok lu bisa berantem dah anjing? Gimana caranya cowok? Woy, ajarin gua apa? Nah ini please epic naik motor. Jangan please, nyetir motor. Ntar keburannya sempit. Gak. Dih. Budi motornya keren. Ih, Budi anak orang kaya ya, motornya keren loh. Serius, kenapa lu bisa berantem gini? Gimana ceritanya? Kepo, gue dulu dari SMK 69 para kacuk. Intinya tujuan utama gue dipindahin dari sekolah lama ke sekolah ini tuh biar gue gak berantem lagi. Gue gak mau ngecewain nyokap gue. Alik, tunggu bentar Bud, gue mau ambil motor dulu. Cepetan. Oh, kita mau bareng ya. Istilahnya apa? Bareng-bareng naik motor pulang sekolah. Kita dilatin. Nah ini udah boleh. Udah boleh gue dubbing ya. Ini dadah. Ih, Budi didadahin sama Ratna. Yo, Pak Boy. Nyalakan motor kemudian tancap gas. Konvoy. Wih, achievement kelar. Besok, ya. Ya,
Ya, nggak ada adegan. Gue kira nyetir. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. It's okay guys. Oh, balik ke sekolah lagi ya. Udah nggak apa-apa. It's okay, so masih seru kok. Masih seru kok. Masih seru ya ini ya. Ah, ini dia. Ini dia chapter yang ada di demo. Ajarin gue dong cara berantem. Enggak kok, nggak kecewa kok. It's okay, kata Doni. Kenapa? Kemarin tuh gue refleks aja karena kesel. Emang. Please ajarin gue, Bud. Jangan jadiin gue murid lu. Gue janji nggak bakal jadi penjahat begitu lu kelar ngajarin gue. Yang namanya Budi sama Bobby keluar, lu berdua. Tai. Cepat. Aduh, anak-anak animasi. Bangsat. Kemarin katanya Adit, Akbar sama Bernard lu pukulin ya? Kontol. Udah enggak apa, toksiknya udah enggak apa. Diam lu curut, gua lagi ngomong sama Budi. Kalau satu dari lu gua ajar. Bud, kalau gua menang lawan Alex lu ajarin gua berantem ya. Kontol. Wah, kalah dia langsung Bobby digampar Malik. Dia memang sangat ramah dan family friendly ya. Tai. Dah, baliklah Sio, gak ada gunanya ngurusin sampah kayak mereka. Temen lu ngapa? Nyoba lawan anak animasi tapi sekali keplok langsung modyar. Ih, buset Bud, kalau gue sih gak bakal terima temen gue digituin, pasti balas dendam sih gue. Ih. Nah, sebelum lu balas dendam, mau lihat dagangan gue dulu gak? Pinter banget lu jualan, bangsa. Kacau sih, Bud, itu anak animasi. Gue yakin lu pasti kesel sih, Bud. Silahkan, Bud. Ya? Lu mau beli apa? Beli apa ya? Duit 80 ribu ya? Boros aja udah. Ngapain nabung? Tuh, guys! Ingat, boros aja ngapain lebih nabung? Lebih baik menyesal membeli daripada menyesal karena tidak membeli. Lebih baik menyesal membeli daripada menyesal karena tidak membeli. Dah, guys. Abisin duit orang tua kalian, guys. Sikat, guys. Saran Richard, ya. Dah, guys. Ngapain ditantan? Beli aja semua, cuy. Gue mau upgrade, beli gerakan baru apa? Gear terbang. Apa Dewa Petani? Coba Dewa Petani lah. Dewa Petani ya. Dewa Petani gue beli guys. GG juga Richard. Let's go, please. Udah bisa explore dong. Jangan dikekang terus dong. Lagi PDKT nih. Mau, aduh masih dikekang kita guys. Guys, kita masih dikekang teman-teman. Pergi ke kelas animasi. Oh, kita mau ngelabrak nih. Ngelabrak si Alex nih, gue kasih jurus petani lo ya. Tot, masalah ngapa kagak berhenti datang ke gue dah? Tapi kalau gue diemin takutnya makin lonjek nih anak-anak kontol. Si Bobby juga bego banget lagian. Kagak bisa ribut main nyerang aja. Moga abis gue kasih pelajaran ke anak-anak peler ini masalah kelar dah. Anak-anak peler anjir. Ini baru hari kedua gue anjing. Kelas animasi di mana dah? Emang anak SMK setoksik ini ya? Ngapain lo kesini? Kontol! Tai! Coba aja kalau bisa! Buset, songong banget nih bocah! Kemarin gua kalah dari lu, cuma sekarang gak bakal kalah lagi. Kroyok dia lagi ya! Kroyokan! Beraninya bawa kawan! Jadi berantem gak? Ayo! 5 lawan, 5 berapa lawan berapa nih cuy? Ih rame banget cuy ini! Anjir, gak adil bro! Dominasi mereka. Oh, ini baru nih, gak ada ya? Ini gak ada guys, di ini gak ada cuy. Ini nih Alex nih, bosnya nih yang pake soto ini. Wah anjir dia beda cuy, emang dia beda, serangannya beda guys. Aduh, kamera bro, kamera bisa dibantu gak? Sabar ya, tunggu jurus petani gue loh. One man army nih bos. Jurus! Kok gak bisa jurus? Jurus! Dewa petani! Kayaknya kita harus upgrade energi yang banyak deh guys, biar kita bisa combo terus. Tuh, aduh, disiksa gua anjir. Ah, sini loh.
Gila game buatan Indonesia nih bos. Aje gile. Wush. Kalau lu emang jago, jangan cuma berani lawan anak gua anjing. Mari kita lihat sejago apa lu anak baru. Anjir. Zoro cu. Lu gak perlu coba lawan gua. Karena lu udah pasti bakal kalah. Dewa petani. Pakai sapu hijau. Oh, sos energi gua. Energi gua, men. Gila, dia cepet banget, lincah banget. Buset dah, anjir. Sabar, weh. Boleh juga. Cara ngeil gimana tadi ya? Tar, minum mie goreng, makan mie goreng pedas dulu ya. Tingkatkan kecepatan pemulihan stamina. Ini aja deh. Mampus. Pakai jurus apa nih yang sakit nih? Dewa petani kagak ada damage-nya cuy. Kayaknya lebih sakit ini deh. Buset dah. Anjing. Sendal mama paling sakit men. Woi, mana sih dia? Kamera. Kabar ya, tunggu energi gue ya. Lah, kenapa tuh? Makan tuh. Injak bijinya. Ini sih kok mati cuy, minum red wine dulu lah. Alot juga anjir nih. Tangkis. Gak bisa ditangkis tuh. Sendal mama. Mati lah jeng. Ini kameranya bisa dibantu gak? Sendal mama paling sakit guys. Udah aku TB-in aja cuy. TB-in aja men. TB-in aja cuy. Nice. Energi. Weh, sabar bro, aduh. Gak bisa kayak ditembein guys. Makan nih kursi. Alot banget cok. Alot banget anjir. Energinya, oh iya energi gua habis ya tadi ya. Pertarungan yang sangat anjing ya. Gua jadi toxic juga main game ini cuy. Greedy. Stop udah. Itu ngetat banget ngetat ya. Hei, apa aku lu ngelarang-larang? Bukan berarti karena lu ketua pacarnya ketua OSIS, lu bisa seenaknya ngeberhentiin orang ribut. Kayaknya kita jadi temenan sama si Alan deh. Lanjutin aja berantemnya. Paling gua laporin ke Pak Muklis kalau lu terberantem pas bel pelajaran udah bunyi. Ih, cepu gak asik ya. Udahan. Mager, bubar. Wah, seru ya. Seru guys game-nya ya. Seru ya. Siapa lagi nih Jainal? Hahaha. Kamu kenapa, Bob? Iya, pipi kamu kenapa, Bobby? Perlu gue dubbing semua gak sih? Kalian baca sendiri aja ya. Makasih. Oh, digodain si Budi. Ah, makasih. Ya Allah, malu. Ada kenalan kali ya? Kata Budi, guys.
Gue balik kelas dulu. Jangan, tahan. Bud, tahan Bud. Tarik tangannya. Ya dia pergi. Hah? Eh kenapa? Belum tahu nama kamu siapa. Anjay. Aku belum tahu nama kamu siapa. Gini guys ya, cara ngajak kenalan cewek gini cuy, tanya aja namanya, sesimpel itu guys ya. Kalau kalian yang baru masuk SMA atau SMP atau kuliah, kalian tertarik sama seorang wanita, kalian mau ajak kenalan, satu hal simpel untuk memulai, tanya namanya, sesimpel itu guys ya. Sesimpel itu cuy. Kalau kalian cuma overthinking, mikir terus, gak membuat tindakan, ya kalian tidak akan mendapatkan apa-apa bro. Oke? Ajak, tanya aja namanya cuy. Sesimpel itu. Tuh, cewek seneng. Seneng kenalan sama kamu Bud. Tapi aku harus sudah masuk kelas. Wangi, wangi. Yo, pak boy. Cukup sesimpel, gak usah overthinking. Gak usah overthinking, gue nanti ngajak dia makan kemana. Gue nanti ngajak nonton film apa. Gue nanti bawa motor apa. Gue nanti pakai pakaian apa. Gue nanti gaya rambut pakai gel yang kayak gimana. Gue nanti freestyle, kayang, atau jungkir balik. Gak usah, langsung tanya nama cuy. Hah? Ya, gak usah guys. Sesimpel itu guys. Tanya namanya aja. Gak usah overthinking. Mindset tuh dirubah cuy. Ya. Mindset dirubah guys. Mulai dari yang paling simpel, tanya nama ya. Mother vlogger. Mother vlogger. Kalau iya benar. Apa nih, udah bisa explore belum? Udah bisa explore belum? Ya semua ini tentang mas. Tumben udah cabut duluan. Bangun. Kemarin tuh bisa mini game deh kayaknya. Si Bobby kemana? Dia mau bangunin pas istirahat. Cuma katanya lu pules banget. Oh, Kaidil, kalian by the way tim Rani atau tim yang cewek tadi guys yang OSIS? Hah? Di UKS. Di UKS cuy. Iya yang kuntilanak, iya serem anjir. Yang mode kuntilanak tuh serem banget, susah lagi. Bud, tungguin. Sabar, loading lu guys. Mayan goceng. Lu dari SMK Negeri 69. Ah, masih prolog kata Arif. Hah? Tahu dari mana nih orang? Lumayan tuh loadingannya buat beli mie goreng, buat beli obat. Hilih, bomul. Boong mulu. Bomul, boong mulu. Tahu tentang gua, Bud. Gua orangnya jago banget kalau urusan dapetin informasi. Oh, dia intel si Rani. Eh, turun okay. Sini. Lu pindah ke sini ngapain dah? Kasus. Oh, kasus apa tuh? Bajigur. Bajigur bisa dimakan gak sih? Bukan. Narkoba. Bukan juga. Wah, parah. Pasti kasus ngambilin anak orang ya lu. Matamu, Co. No, Bobby, masuk UKS. Jadi gini, Bud. Tadi pas Bobby turun sendiri kantin, dia dicegat sama Alan. Terus si Bobby digebukin sama Alan di toilet sebelah UKS. Katanya alasan Alan gebukin Bobby karena dia gak terima lu gebuk. Buset, Budi kesini buat menghindari pertarungan malah jadi gelut terus. Matamu, Co. Ngentok. Run, Bud, itu kalian. Aduh, mata gua masih buram nih, sorry. Fix bakalan berantem lagi nih bocah berdua. Gua harus cari informasi mereka bakal berantem di mana. Guys, by the way ya, kayaknya gua butuh Richard deh. Kita beli obat dulu ya, obat gua abis anjir lawan manusia bertopeng tadi. Bangsat. Gak pengen berantem lagi sih, tapi ini udah kelewatan. Wah, udah kelewatan ya, alur cerita makin seru. Amat beraninya sama orang yang gak bisa berantem. Wah, bodo amat lah. Harus dikasih pelajaran si kontol ini. Gua beli ngobat dulu bisa enggak nih? Aneh, beli. Ama beli skill apa ya? Kalau lu tanya kenapa gua di sini, gua ngibaratin ini sebagai jalur sutranya SMK Cipta. Jalur Wiyat. Sutra. Alias hotspotnya siswa-siswa seru banget walau toksik. Investasi gua buat kamera CCTV 360 derajat berarti gak sia-sia. Anjay. Beli mie goreng. Mie goreng nambah stamina. Sekolah energi penting CCTV sih guys, energi. Bisa gua gunain sih. Tapi letaknya terlalu terbuka. Rawan kalau di bacot lu chat. Langsung aja gua pengen belanja. Naikin apa ya? Nyawa kali ya, nyawa ya. Nyawa. Ya, gua beli nyawa, beli mie goreng. Sama beras kencur, sembunyi ke sama red wine lah. Dah, sip. Anak Medan. Kekuatan ganda selama 10 detik, serbuk cabe. Tingkatkan kecepatan pemulihan stamina. Ini juga serbuk cabe boleh lah. Energi ya, full energi ya. Energi. Pemulihan energi. Nah, ini nih penting nih. Nah, tuh, udah gua upgrade semua tuh level 2, guys. Alright, let's go. Botol boros menyerang kah?
Kok lagunya serem sih? Wish. Pulang sekolah, parkiran, ayo lanjutin duelnya. Kontol. Aduh, lawan dia lagi coy. Susah anjir lawan manusia bertopeng. Bang, ayo kita keroyok nih. Bocah tengilatu. Lu emang cuma bisa menang pakai bantuan kacung-kacung lu ya? Udah, lu pada nonton aja. Aduh, dia ini mode kedua guys. Gua aja yang nyelesai nih, mi anak bangsa. Fase 2 nih pasti lebih susah nih. Hanjak Bang Regi main ini, jangan guys, terserah kalian. Cuma banyak yang disensor. Gua bukan dukun santet, jadi kalau mau ngajar lu harus dari jarak dekat. Hoho, ya udah sih, silahkan. Aduh, dia pakai sapu lagi, sapunya OP banget cuy. Game paling ramah nih guys ya. Wah, di luar cuy. Hah, Jojo, apa Jojo maksudnya? Habisnya Alan sih kesehatan sama topeng, kocak banget anjir. Sini gak ada sepau lu anjing. Mampus lu, double kick gua tuh. Biji lu gua injek, energi gua udah lebih alot nih. Sabar, sabar lu guys. Dia mainnya tuh gak bisa di, gak bisa di ini. Nah, mainnya counter attack aja. Energi habis, balik. Balik, balik. Balik, balik, nah. Nah, sabar. Repent coy. Dia juga nyerangnya gak habis-habis anjir. Nah, counter. Gua makan mie goreng juga nih bos. Tingkatkan kecepatan pemulihan selama 10 detik. Let's go. Wah! Itu doang. Gear gokil. Sakit anjir gear gokil. Bentar. Stamina penting banget di game ini guys. Kalian kalau mau jadi anak SMA harus banyak stamina juga ya. Anjir emang sakit nih orang cuy. Gila nih. Pukulan lu gak ada apa-apanya dibanding pukulan bokap gua. Pukulan apa? Lihat gua udah lebih jago sekarang wey. Makan nih sendal nyokap gue. Bau tuh. Anak broken home. Sabar stamina. Kontar. Hindar, hindar, hindar. Sabar, sabar, stamina, stamina. Kontar. Pukulan lu. Ingatin sama pukulan bokap gua. Anjing lu, bud. Anjing lu, bud. Seru juga nih battle ya, lumayan sulit ya. Dewa petani. Lihat tuh combo gua guys. Lu gak sabar mau review jurus baru ya? Here come Rey Mysterio! Bangsat! Mukanya ganteng nih. Plot twist. Plot twist. Bajingan. Gua yakin sih ini bakal viral di sosmed sekolah. Sok, gua kasih komisi deh ke si Budi. Rupanya mukanya luka, makanya ditutup. Gila, anime vibe banget, anime vibes. Kontol. Kenapa sih, Bud? Lu toxic banget, Bud. Achievement, can't escape my past. Mukanya luka, dia malu makanya. Wah seru banget anjir nih game. Sumpah lur ceritanya cuy. Kapan nih bisa explore main minigame-minigame brengseknya tuh. Minigame tuh susah-susah guys. Ada kuntilanak, percaya sama gua. Gua gak bohong, ada minigame kuntilanak, gak bohong. Serius, itu susah. Ih. Aduh ini kenapa lagi sih Bobby, udah sembuh.
Software engineering maksudnya? Maksudnya 12 software engineering apa ya? Maksudnya apa, guys? Seru sih, tapi kalau nggak beli skill repetitif. Iya, benar sih. Eh, bentar, Bobby bisa tahu soal Alan berantem lagi. Bentar, Bob, lu tahu dari mana? Ah. Oh, kelasnya. Kelas sama jurusan. Oh, sorry. Maaf. Hah? Soalnya jurusan gue IPS sama sama IPA, guys, dulu, guys. Keren juga ya anak SMK ya. Gue jadi pengen ngerasain jadi anak SMK, guys. Kayaknya asik juga anak SMK, cuy. Di sini ada nggak sih SMK yang menerima bapak-bapak usia 31 tahun? Ada nggak? Ikut turnamen. Hah? Ya, kita disuruh ikut turnamen, cuy. Karena Budi jago berantem, kelas kita dukung kita buat ikut turnamen untuk mewakili sekolah ya. Wah, epic nih. Sudah jelas ketua kelas tercinta dan tercantik yang merekam. Oh, gara-gara dia rekam, dia sebar di sosmed. Lu jangan seenak jidat ngerekam dan upload di Instagram. Anjir, dibayar, cuy. Karena udah bikin engagement, akun sosmed gue naik drastis. Gila. Understandable, have a great day. Kok dia jadi jaksel-jaksel gitu sih? Kayaknya ada sesuatu di luar kelas, kunaon ya? Tadi gue dengar kayaknya ada yang nyebut nama Jainal. Jainal, kenapa? Ada yang ribut di depan. Anjing, chat, melecak banget. Gue mau saran aja, sebelum cek ke depan, mending lihat barang gue. Oke, okay. Tunjukin. Guys, ada yang gelut di depan, cuy. Osis ya. Wah, saran gue sih, lo butuh sesuatu yang powerful. Osis berantem. Gue pengen ngobrol sama lo, tapi gak bisa lama-lama kalau sekarang, Bud. Lo harus gercep bantuin Zainal. Bantuin Zainal ya? Munggu, tumbas nopo mase. Oke, obat gue gak kepake tadi, jadi gak perlu buat obat. Kita beli jurus kali ya? Tendangan dari surga, setuju gak? Tendangan dari surga, coy! Atau gear terbang? Gear terbang? Gear terbang apa tendangan? Banyak loh. Anjir, mahal banget ini, cuy. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Anjir, gue pengen review semua skill-nya dah. Coba deh, tendangan surga ya. Tendangan surga agak mahal nih, guys. Sama statusnya gue mau gue energi bertahan. Ah, gue suka menghindar. Gue energi menghindar ya. Apa tabung ya? Energi menghindar ya lah. Tipos. Ini bisa nge-save gak sih gamenya? Biar gue bisa review skill. Hah? Terus ngomong sama pantatku. Ngomong banget lo ya, melemparkan batu. Oh, ini Jainal dibully, men. Bapak kau! Wah, ada babi ngamuk nih, bantuin dong. Gila, dibully dia. Bantuin Jainal, kalau dia gak bakal dikeroyok sama OSIS. Ah, oke. Okay. Oke, bantuin. Tawuran, cuy. Ayo, Bud. Oke. Udah gak sabar gue berantem sama anak-anak OSIS. Ah, Bobby, lu gak usah sosokan, Bobby. Ya, dapat obat lagi. Oh, sini. Gak percaya gue sekarang bisa berantem. Nih ya, gue kemarin udah latihan bela diri silat di sosmed. Nanti start di valley, boleh, let's go. Udah gue pelajarin semua jurusnya. Bobby sekali tampil modern ya, Bobby sekarang cukup banget. Pasti udah ahli banget gue. Gak usah sosokan lu, Bob. Pasti OSIS gak bakal berkutik lawan gue. Ya elah, Bob. Abis ini, lu panggil gue sifu Bobby ya. Buset, kepedean banget. Kalau gue berhasil ngalahin salah satu anak OSIS. Mana ada latihan bela diri di loting sosmed. Loting dulu, loting buat upgrade. Oke. Okay. Ayo, Bud, buruan. Aduh, lawan 4 orang anak OSIS nih, guys. Gambaran SMA gua. Ih, cupu pakai bantuan. Lalu, Kori, lu berempat bully satu orang. Lontong. Fix bakal seru nih. Jadi gini, kan kita bertiga dan masing-masing dari kita bakal kantal. Set toxic semua, gila. Ayo, langsung. Gua mau review jurus baru nih. Wah, Zainal, bantu itu temen lu, malah bengong aja bawa Bobby ke kelas. Macam betul aja kau ini, Bob. Lo kali aku tengok. Si Bobby ngomongnya beda, si Zainal ngomongnya beda, lontong. Tuh, semangat muda pala bapak kau, itu bodoh namanya. Ya kok sendirian sih? Ya elah, Arab. Zainal orang Medan, oh Zainal orang Medan. Tuh. Let's go. 4 cuy. Tenang, gua ada upgrade. Kalem. Nggak ada skill area ya? Nih bosan nih, Kori nih.
Energi, energi. Jangan berani ngerolokan. Siap ya? Siap ya? Tendangan! Surga! Sakit banget damage-nya, Cok! Dari full darahnya lo. Wah, ini sandwich gua. Aduh, aduh, nyangkut, nyangkut. Nyangkut di bendera, anjay. Kontar. Gigi lo tendangan surga lo. Oh, Aldo meninggoy. Eh, ada loading kan tuh, sabar lo, guys. Loading dulu, guys. Nanti kalau udah kelar gak bisa di-loading tuh. Marap nih. Tendangan surga lagi ya, nanti kita review ya. Jurus paling OP sih, oh, keren lagi animasinya. Wah itu sakit tuh, yang Korea emang salah sakit sih. Tendangan! Surga! Dua langsung meninggal! What? Manfaatkanlah semua barang yang ada buat gelut. Ini lo, Irfan. Siapa di sini namanya Irfan? Eh gila, itu gak bisa ditangkis. Ah mati lo Irfan. OP buat 100.000 mending gue beli itu dah. Yeay! Budi! 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 Anak baru ini banyak gaya juga ya. Wah, kalau Bang Rico udah ikutan, kelar sih ini. Moga Bang Rico masih kasihan dah sama Budi. Banyak gaya, ngaca kontol. Anjay! Bro, darah gua gak penuh lagi, bro! Lawan bosnya nih, guys! Kasih paham, Rico, si abang jago! Sabar dulu, nge-retwain dulu ya! Retwain sama apa ya? Serbuk cabai deh, gua review serbuk cabai! Harus dikasih pelajaran! Dia gak songong! Setidaknya gua bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren! Arak Medan, serbuk cabe. Ah! Full stamina nih bos. Eh gila bro, sakit banget bro. Sakit dia guys. Lo pernah ngerasain tendangan? Sis di sini anjing. Tunduk sama gua. Gua nggak peduli lu siapa kontol. Toxic banget ya. Coba gue mau review. Mau review Arak Medan kekuatan ganda 10 detik. Silakan coba semau lu. Gua tetap jadi orang yang megang sekolah ini. Bangsat. Gua juga gak tertarik. Gua cuma pengen hidup damai. Game of the year. Nah, kursinya terbang. Gua juga bisa ini lompat-lompat gitu, babi. Semangat-semangat banget ini babi toksik ya. Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Sabar, stamina, energi, energi. Ah! Sat lu, Bud! Bangsat lu! Lu yang bangsat, dikontol! Rikontol, anjing! Rikontol! Gak, siapa di sini namanya Rico? Kalian semua Rikontol! Budi! Semangat, Bud! Gue yakin lu bisa menang! Anjir, Budi! Bacot, kontol! Lu itu akan permasalahan gue di sekolah ini. Gue pindah kesini pengen damai, anjing, bukan pengen ribut lagi. Rikontol. Woi, kenapa tuh? Asal lagi kan gua ngentot. Semua ini gara-gara turnamen goblok dari SMK Cipta Wiyata. OSIS tai anjing. Guys, jangan request game ini ke Bang Miok ya. Wih, berhenti. Anjir, Bud. Udah, Bud. Udah napa, woi? Lepasin. Riko, udah. Gua bilang lepasin. Sumia. Jangan berani-berani lo sentuh dia, anjing.
si anjing sosoan. Dia itu pacar gua, goblok. Musik bet. Lo itu cuma underdog di sini. Gak ada yang bisa lo lakuin. Kalau gitu, mulai detik ini gua nyadain perang ke lo, bangsat. Buset, berani bener. Epic bet, tapi alur ceritanya epic ya? Gila ya. Padahal baru berapa hari dia di sini. Wah, bakal kacau sih. Gua baru ngerikon tuh. Ya juga nih anak. Siapa lagi nih Udin? Baru, tapi udah berani nantangin pentolannya sekolah ini. Tapi bisa seri sama Rico. Dia mantau dari jauh, mereka mantau dari jauh. Belum ada yang bisa ngalahin Rico selama 2 tahun. Alumni, kalau berantem sama dia aja masih kalah alumninya. Waduh. Makanya si Rico alumni ini, alumni ini, alumni. Eh, lu ngapa diam aja? Alumni yang gak dapat kerjaan, yang mantau sekolah ini, guys. Gila, vibe-nya tuh kayak apa namanya, yang... yang apa namanya, all zero ya, mirip all zero, cuy. Anjir, seru, men. Seru banget, cuy. Seru parah, guys, ya. Wah, chapter berapa nih? Parah kacuk. Epic. Gila, gue gak salah sih kita beli review senjata yang baru, apa, yang tendangan surgawi, ya. Gila, gokil, seru banget, coy. Eh, bentar, guys. Sebentar. Eh, gimana? So far seru gak? So far seru gak, guys? Parah, anjir, epic banget, cuy, alur ceritanya, cuy. Salah satu game paling epic yang pernah gue mainin, men. Ini udah bukan demo, teman-temannya, tapi minigame-nya itu ada kuntilanak, serius. Ada kuntilanak, guys, tapi belum kebuka minigame-nya. Nggak tahu kapan kebukanya ya. Sebentar. Lanjutlah. Gue penasaran alur ceritanya, kocak. Lanjutlah. Sabar lu, coy. Aduh, anjir, kok nggak ada sih? Sabar. Oh, ya. Eh, guys! Ya, lanjut ya. Hah? Bob. Hah? Anjir, gue lupa, men, satu hal, bro. Gue lagi main di warnet, cuy. Sudah lebih ya? Lebih berapa? 15, oh yaudah, 15 menit aja, gak apa-apa dah. Pasin aja. Yaudah, oke. Guys, kita lanjut nanti deh kalau gue dari rumah, teman-teman ya. Oke? Kalau gue dari rumah kita lanjutin lagi, teman-teman. Yang pasti nih game seru banget. So thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita lanjutin di next episode. Ya, seru. Jadi kita udahan dulu, guys. Please, anak kecil jangan nonton replay game ini karena toxic banget ya. Kita sebut nama yang ketik. Aku bangga karya Indonesia pakai emot. Aku bangga karya Indonesia pakai emot. Thank you, ada Sia, ada Angga, ada Fadil, ada Bocil Skem, ada Wildan, ada Farid, ada Universe, Lukman, Bang Rio. Seru banget. Guys, buat teman-teman yang mau beli gamenya, besok udah rilis di Steam, teman-teman ya. Jadi kalian bisa beli besok. Ada Bocil Kecewa, ada Angga, ada Nganip, ada Rafa, Diki, Moze, Erza, Seva, Arga, Joni, 10, Minda, Nanda, Irfan, Tanggal Lahir, Putri, Gasken, Amara, Alip, Tony, Rendra, Irfan, Astama, Rido, Azam, Joshua, Ricky, Jika. Udah deh ngantri. Bentar, guys. Siapa? Oh, yang ngantri orangnya mau main game santai. Enggak, usah. Udah biarin aja. Saya gak enak kalau orang udah booking mau main game santai juga. Ya. Ada Ferdinand, Dimas, Kevin, Bocil Telat, Agung, Wildan, Rizky, Guru, Ahmad, Enyo, Yase, Tasya, Lau, Rian, Alfit, Tebu, Darva, Fikri, Farid, Adit, Raffles, Buddha, dan juga Mozi 100. Thank you buat teman-teman sudah nonton. Kita lanjut lagi next episode. Parah kacuh. Makin seru pasti di next episode. Dan ya, sorry gak kesempatan tambah. Sorry yang gak kebaca. Thank you, Brando Winda. Signing out. Bye-bye. Jangan lupa nanti sahur start.